Ya, pengantin sudah datang. Awas. Bapak Jamali atas kehadiran dan kebersamaan Bapak Haryono beserta seluruh pengantin yang mengantarkan Sandi Pranyoga di Bapak Kumino atau Bapak Haryono dari Desa Pekansari langkung-langkung rumah tangga repot.
Assalamualaikum Amir. Kursi palakrami, kursi engkang dipun idami dhumateng Sri Atmojo Temanten kekalih toninya. Kursi engkang kebak ing bungai anak. Ora olenggon. Ora olenggon. Dipun tiyang sepuh Temanten Atmojo kekalih iki. Monggo jamar itu ibu ami. Sopo tak mikir tak tabrak. Tak mikir tak tabrak. Dalah pisan amboyong putra si Atmojo Temanten kekalih. Tumuju wonten ing kursi palakrami menika. Mugia pangajab
Temanten Sri Atmojo kekali luning jenak di Dampiak Sumara wonten pengsanipun arso kang tinuju. Mugi sakito ing samangke anglamai hangarap gesang wonten ing alamat yuk. Bopo Jamari tunggu juwan dan ekorosi balakrami acara yang selanjutnya itu bobot timbang ataupun timbangan yang nantinya Bapak Jamali akan yaitu menimbang putra putrinya Nakinda Lestari dan Sandi Prayogo duduk di pangkuan. Kami persilakan kepada Bapak Jamali. Adik coro ingang salah demi kumpul gue menimbo bobot timbang bobot Jamali pada timbang wantan persamaan pun putro Sri Atmojo teman yang kekali nuninggi Nakinda Lestari dan Sandi Prayogo. Popo jangan kinten-kinten awrat putih antawis pun nak indah lestari dalam nak Sandi Prayogo. Dengan mana pak antara nak indah lestari dengan Sandi Prayogo? Sami-sami awrat, sami-sami abot menikah angga barakan popo jamari boten habita-habita akan satung gelang sudali pun wakan putro Sri Atmojo jaman dan kekali nolik nak indah lestari dalam nak Sandi Prayogo. Adi toreng kang salah jemur gue menikah tandu dan menikah bopo jamari badai alang gaten putro Sri Atmojo temanten kegaleng pun teting krosi palakan kanti ketungo nyun marang gusti kang murbeng dumati muki putro temanten Sri Atmojo kekali noring jenak indah lestari dalanak Sandi Prayogo kalang gaten pun teting krosi palakan kanti kaitu. Ingkang saat ini pun gue semanjakan jumatan pun bobot jamari dalam ibu Amita amboyo hanyemput esan dih menikok bobot tumino dalam ibu Rostiani anggah hanampe wonten sisi kiwonipun temanten Sri Atmojo kekali noni nak indah lestari dalam Sandi Prayogo gue semanjakan jumatan pun bobot tumino dalam ibu Rostiani kapungin hanampe putro Sri Atmojo temanten kekali lenggah anggangkai wonten ing sisih kiwonipun dinika putra nak indah lestari dalam Sandi Prayogo bopo jamari dari wakita sampun hakoyo hanyemput dinika pisan bopo tumino dalam ibu Rostian anggap-anggai hanampe putro Sri Atmojo temanten kekali wonten ing krosi parakan hati coroi yang salah jatipun ngiru niko kacar kucur terus maja kutumatu kacar itu kacar kucur niko hangga mereken bindu tak betanget tak Sandi Prayogo pato sandang matangat dipun parengan dipun aturan kutumatu kutumatu baru kinasi koni nak yang ayu indah pesan mukyo ing samangke saged pigunan itu tapi disang inggal bayut anyar wonten alamat sareng-sareng kang lampai gesang wonten alamat yung kanthi kebaik jowo kami silakan kepada Nak Sandi Prayogo untuk menuangkan yaitu kacang kucur beras dan sebagainya yang ada di tangan anda di pangkuan ataupun di kawan yaitu Nak Indah Lestari kurio alon-alon kanthi bunga ing mana kanti tresno asih nak Sandi Prayogo marengaken sedaya kala wau dumateng pesanipun karo pinasih nuninggih nak Indah Lestari sedaya ingkang sampun kaparengaken salajengipun katitipaken dumateng pesanipun Ibu Hamidah ugi ing samangke saged pigunani anggenipun tumrape gesang wonten ngalmadya Sri Atmojo temanten kekalih awit ing dinten menika Sri Atmojo temanten kekalih nembe inggal hanga moro hanga lak bersamion ing alamat yon itu
nanging menika ugiya ing samangke sedengkang sampun kaparengaken saking panjenenganipun barang minasih dumateng penyapun enggal stari ati kita kan dumateng kanthi ibu ugiya ing samangke saged biantu migunani anggenipun daya enggal wonten ing alam adi kami kesempatan untuk dititipkan kepada Anda dan dijodohkan dengan Anda apa yang sudah dititipkan bisa berguna untuk kemudian hari dititipkan Anda yang baru kami bisa untuk hidup kembali anak indah sekali dan sangat terakhirnya damya damya anti rongkat bodoh rongkat perfect semua teman-teman ke kali ini jenak santi berayu botol anak indah besar sampun paling ujo atus kata kutu kumatan pesanin unti jalani ingin cara itu dengan cuman ngeri gojek wakar ingko si bata ingin salah jenimun di meniko tahu jodlo utawi bagem pun utawi bahaya sara-sara Bapak Ibu tamu yang hadir sekalian, nanti suruh untuk yang selanjutnya itu bahkan bersama ataupun makan bersama. Sebelum dilakukan, kami silakan untuk dokumentasi pengambilan darah. Dengan nasi dan lauk-pauk dilakukan suapan dengan segelas air dan nanti bergantian kalau sudah bergantian dengan bapak hati coro yang salah sengipun dia menikau dahar pujono boy dan kumpul utawi dahar sari menikau abad tangan kuen ibu badai parek dendulang wong dan persenipun temanten kekali koning jena indah mestari dalana santi prayuk kalau semanjakan jumatan pengakuan ibu Amida adalah ibu Rusdiani pari betulang wonton percaya pun Sri Atojo kematian sekali nunigi na'idal sekali dalam santi sayur kami persilakan kepada ibu prayuk kalau petangkat pilih ibu ingkang sampun ngadun wonton ibu ngadku saklam ini pun sangat bulan 10 dino wonton yang beriki kajian Sri Atojo kematian kali itu dihina indah lestari adalah naksan di perayu itu sampun kukir dioso sampun pengajap kepenyijap akan gatus rojo dalam pemain suri nangin ibu Amida adalah ibu Rusdiani tangsa anggul tahani mangwoten putra Sri Atojo kematian kali ya selanjutnya dikasih sepati saya dong toyo wening mugi-mugi ini sama mugi saya menengahkan penggalan pun sehat pojok teman-teman ke kami anggini pun terbusi kesan ikal dari penyawang teman-teman alamak untuk yang selanjutnya kami bisa bergantian Bapak Jamari Buska untuk miro dalam pokok Jamari paling tergulang wongan persaing pun putro sehat pojok teman-teman ke kami roningi makin dah bersari dalam santi prayut sampun paring tetulang dedaharan ingkan setelan ini pun terus menjahatkan pada kebelan ujuan toyo ini mukyo ini semakin sakit meningatkan penggali pun Sri Atojo mandan kali ini bina indah sekali dalam sandi prayuk tunggu tunggu saking yang sepungi menikah bopo jamari dalam ibu Amida soho bopo tumido dalam ibu Rusyani sampun patumpah kentini Sri Atmojo temanten kekali pangajak mukyo ing sangke dengan cinta dan kasih kami bersedekah dan pujono dan kumpul sarang-sarang antawisipun Sri Atmojo temanten kekali noninggi nak indah lestari dalanak sandi prayo kanti tresno asih
kanti suko lan bagyanipun panggalan. Nggih menika Sri Atmaja kemanten kekalih nak Indah Lestari dalam Sandi Prayoga panging taos pitulungan. Kami persilakan untuk saling memberikan suara yaitu nak Indah Lestari dan nak Sandi Prayoga. Suko bagyo antawisipun Sri Atmaja temanten kekalih nuninggina ya ayu Indah Lestari pangajap ugi anggenipun nebusi bayong enggal anyar wonten ing alamat dia ing samangke tansah nemu bagyo bagyo mulya saklami-laminya tresnasipun antawisipun Sri Atmaja kekalih nuninggina Indah Lestari dalam Sandi Prayoga Hangarap rojo dalam permain suri sedinten wonten ikinten riku. Dunia selanjutnya saya lakukan. Kita tulang koyo wening mugyo ing samangke mangajak antawisipun nak Indah Lestari dalam Sandi Prayoga. Saketo ing samangke saket anda posisi kesang ing alamat. Iya. Kesang enggal kaya. Ingkang kami sahaken namung nggih menika takdir saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Mugia ing samangke paring tetunggu sami-sami. Mugia Sri Atmaja temanten kekalih nun inggih nak Indah Lestari dalanak Sandi Prayoga. Anggenipun nebusi brayut tinggal ing samangke saketo tansah bagya mulya katebihaken saking balak lir sang dikala. Pangajap tumuju wonten kulawitan sakina mawadah dalam warung. Cukup untuk prosesi dari Pujono kami dan keburu kami disilakan untuk kita lakukan. Dan Pujono sampun kalau mengakan dengan salah satu ini Hadi Coro Sungkeman nuwun Edi Pangestu dipasang cuman ini menikuti yang sepuh kekali nuliki Bopo Camari itu Bopo Pujono itu sepanjeni pun halapai harap bayang koro gesang wonten ing alamat dia itu ingkang sampun ngantun wonten ibu erbu selalu matel putro pemantai saya bergantian ingkang salah jeni pun nah ingkang sungkem sembah sungkem sujud kabu dematen kerangun bombo sujud kumatel kerangun ibu amin. Bopo ingkang antaran tempo utawi wiji utawi pemimpinipun wonten ing kulawargi putra sarindhet mangkat kekalih nuwun agung tawis kulomo ugi ing samangke tempo putra tiyang saged kahanan lampahi gesang wonten ing kulawargi tansah nembah kulo. Dengan diri kita bersama dengan dan sujud kepada Ibu Kristal. Lalu ini Banyuloh tumetes wonten ing pangkone pun Romo tumino dala Ibu Rosdiani. Kalbu itu tumetes rinonce kados mutioro ingkang ing samangke. Nemu bagyo mulya antasipun nak Indah Lestari dalanak Sandi Prayoga. Bopo tomino hamepo undaipun Sri Atmaja temanten mugyo pari kedongo tansah nemu bagyo ugi Ibu Rosdiani semanten ugi pari kedongo pergantian kreatur lokumetes wotene pangkonipun Bopo twin ibu nulingke Bopo tomino twin Ibu Rosdiani kepetan dibuai mana bagyo mulio kendi tetungo pangajap ing semangke dungo-dungo saking kiang sepuh kekalinun inggih Bopo tumino tuan Ibu Rosdiani kaparingaken kunjung atur dumateng pesaipun Sri Atmaja temanten kekalinun inggih nak Indah Lestari dalanak Sandi Prayoga sampun paring dungo wonten pun Sri Atmaja temanten kekalinun ingkang salah sepuh lu semangkatan Sri Atmaja temanten kekalinun jumlah wonten ikrosi palakrani nangin sak dari pun cuma dengan gua enggak.
istri kepada suami. Ganti Krisno asih bungai mana? Nanti kita hanyeng ku asto. Pak bagusan di rayuk tu, indah lestari. Nyumun, ingin panas tubuh, yo pangajap angkini pun tebusi kesang rayuk indah. Buang kami alamat yo tansah mengubat yo mulia. Bagio mulio salamilamio tumuti katilan ini. Gimniko kuat. Ingat kehormatan hadun bapak ibu, sesepuh bini sepuh ingkang kinurmatan mengaten gawau hadi corotan di temanten. Kajengaken sungkeman sampun katungkas. Kawula hanggenipun hamito hadi coro. Menawi wonten kelentang-kelentung atur kawula, kawula nyuwun anggenipun sami kusukun dumateng saipun bapak jabaripun ibu. Adalah foto video kulit ibu. Bapak ibu yang saya hormati, demikianlah tadi prosesi pengumuman adat Jawa yang sudah sama-sama kita laksanakan dan juga sama-sama tadi kita hadiri dan kita sama-sama dan kita mendoakan bersama teruntuk kedua mempelai itu nak indah lestari dan nak sanit juga. Dalam saya membuatkan sunat cara bila mana banyak kesalahan tutur kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, kami persilakan kepada Pak Ikhya untuk melanjutkan acara yang selanjutnya. Terima kasih kepada saudaraku yang telah memandu serangkaian acara adat dalam rangka menyambut kedatangan mempelai laki-laki beserta seluruh rombongan, yang beberapa rangkaian adat tersebut telah mengantarkan kedua pengantin kita yang diijab kabulkan Jumat 3 Mei 2024 yang lalu ke mimbar utama pada hari ini dan menjadi raja dan ratu yang paling berbahagia di hari ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada para bapak, ibu dan hari sekalian bahwa dari pagi tadi beberapa rangkaian acara telah kami laksanakan mengingat menimbang waktu dan banyaknya kegiatan pada hari ini, dan pada saat ini acara akan kami lanjutkan. Tetapi sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haryono sekeluarga besar beserta rombongan dari Desa Mekarsari Makmur Sungai Bar 1 Kecamatan Sungai Bar. Alhamdulillah jauh dari sana hadir ke Sebabu. Apresiasi yang setinggi-tingginya dan hormat kami yang setinggi-tingginya atas kehadiran para bapak, ibu dan hadirin sekalian di tengah-tengah acara ini. Selanjutnya tak lupa pula kami ucapkan selamat datang kepada Datuk Kepala Desa Mekarsari Makmur beserta Nyai. Selamat datang tuh, salam hormat dari kami semua keluarga besar Bapak Jamari dan masyarakat di sini atas kehadiran dan kebersamaan Datuk beserta Nyai dan seluruh rombongan yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga kehadiran kita semua dapat meningkat tali silaturahmi dan kekerabatan dua keluarga besar yang dipersatukan lewat pernikahan putra putri beliau di Jumat 3 Mei 2024 yang lalu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, para orang tua kami yang kami muliakan, tak lupa pula kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Yul Haidir S.Ag. yang pada kesempatan hari ini nanti akan sedikit mengisi tausiah, menambah ilmu dan pengetahuan kita bersama. Semoga dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.